Seorang ibu tunggal didakwa di Mahkamah Manchester Johor Bahru atas pertuduhan membunuh anak kandungnya yang berusia 2 tahun 10 bulan antara 5 hingga 11 Januari lalu. Tertuduh Nurul Shamira Mazlan, 22 tahun, bagaimanapun tidak membuat sebarang pengakuan dan hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Rashidah Bahru. Tertuduh yang tidak bekerja didakwa membunuh dengan menyebabkan kematian ke atas Nur Shahana Abdus Kudus di sebuah apartmen di Taman Kempas Indah antara 11 pagi hingga 12 tengah hari. Sabit kesalahan boleh dihukum mati, sebutan semula kes 24 Februari ini. Pihak Hospital Sultan Ismail sebelum ini membuat laporan polis selepas menemukan kesan penderaan pada badan kanak-kanak itu ketika dibawa oleh ibunya untuk mendapatkan rawatan setelah mengalami jangkitan kuman. Tertuduh ditahan polis bersama teman lelakinya yang berusia 33 tahun pada Selasa lalu.